Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, melalui Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman, Syafrudin STM Ling, didampingi oleh Bupati Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar Esos dan jajarannya, melaksanakan monitoring kegiatan rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah di Kabupaten Lingga. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui progres pekerjaan fisik yang sudah berjalan di lapangan, serta memacu percepatan progres pekerjaan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana, sehingga bisa meminimalisir terjadinya keterlambatan. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah di Kabupaten Lingga ini, diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mutu pendidikan yang baik di Kabupaten Lingga. Alhamdulillah, hari ini kedua dari 6 sekolah yang ada di Kecamatan Singkep. Semua SD telah kita survei secara progres, sudah plus di atas rata-rata 8%. Semoga memang langsung dimanfaatkan oleh para pihak sekolah untuk dapat memperlancar proses belajar mengajar, menjadikan pendidikan di Kabupaten Lingga ini menjadi lebih lancar dan maju. Sukses selalu, PUPR.